permainan Sigug. Nah, Sigug ini sebuah permainan yang menggunakan batok kelapa gitu. Biasanya mereka berpasangan, yang satu menjaga batok tersebut, yang kemudian yang pasangan kedua mereka akan menggunakan dan menggeser batok kelapa ini dengan kakinya, kalau istilah orang Sunda seperti di koer gitu, menggunakan kaki kiri yang ke belakang, kemudian dia lemparkan ke pinggir 3 kali, satu, dua, tiga, yang ketiganya harus kena. Nah, harus kena gitu. Nah, harus kena. Kalaupun tidak terkena, maka ada pemain kedua yang akan membantu. Kalau pemain keduanya kena, maka kemudian mereka selamat gitu, tidak menjadi penjaga. Yang menjaga tetap akhirnya menjaga terus kalau memang kena. Kalau tidak kena, maka bergantianlah yang menjaga batok itu kemudian menjadi yang mengenainya. Nah, permainan Sigug ini merupakan bentuk-bentuk permainan yang hampir sama di seluruh Jawa Barat. Ada yang menggunakan batok, ada juga istilahnya permainan bengkak kalau di wilayah Jabar Utara gitu. Bengkak itu sama tapi menggunakan batu pipih. Biasanya melemparnya agak lebih jauh gitu karena keluasan lapangan. Kalau Sigug mungkin cukup halaman kecil saja karena wilayah gunung, dia berbasis tanah dan kemudian akan dia pendek untuk 3 kali. Tapi kalau bengkak itu lebih panjang lagi karena sifat batu pipih itu mengglosor sampai jauh gitu, sampai jauh. Nah, dulu orang tua bahwa batok kelapa itu kadang-kadang kan sudah dibuang. Orang tua memberikan pulungan batok, lebar. Tah dibangin dipake kieu. Akhirnya batok tu teka angge, biasa dia angge suluh oge. Jadi ulah sampaikan batok teh kan di mana wae gitunya. Janten ku anak-anak langsung dicanakan batok eta di angge permainan Sigug. Batok tersebut kadang-kadang anu kokojo nama di lemesan kang khusus lemesan supaya langkung rawos. Iya nggak betrik iya kedung rawos. Permainan ini memang melatih keahlian seorang anak dalam fokus, titik fokus mereka gitu, kemudian konsentrasi, kemudian juga bekerja sama dengan pasangannya, artinya harus sangat kompak sekali dalam bermain Sigug ini agar dia bisa memenangkan permainan ini gitu. Permainan Sigug ini sangat khas sekali di Jawa Barat dan sampai sekarang di beberapa masyarakat adat masih dimainkan, tetapi dengan nama-nama yang berbeda-beda gitu, seperti yang saya uraikan, dan tergantung wilayah mana atau kekayaan apa yang dimiliki. Salah satunya misalkan batok kelapa itu muncul karena banyaknya bertebaran batok kelapa ataupun bekas-bekas penggunaan, utamanya di daerah pesisir, kemudian di daerah daerah yang memiliki banyak pohon kelapa. Tapi jenis permainan lain yang sama gitu, yang sama caranya tetapi namanya berbeda, atau bengkak itu menggunakan karena bertebaran banyak batu, atau banyak juga yang menggunakan material-material lain seperti dia menggunakan plastik yang kemudian bisa menggantikan yang lebih lembut lagi untuk perkembangan di masa sekarang, tergantung dari kesepakatan anak-anak pada waktu bermain. Nah, Sigug ini memiliki kekhasan sangat khas dalam permainan masyarakat Jawa Barat yang sekarang masih banyak dimainkan.